Sahabat Kece, a little update Agnes Mo, ex Madame Tussauds, can't wait for this one. Ya, itulah caption dari update Instagram Agnes Monica atau Agnes Mo beberapa hari yang lalu mengenai bocoran tentang sosoknya yang akan segera dibuatkan patung lilin. Yes, setelah sebelumnya Anggun, penyanyi Indonesia yang saat ini menetap di Perancis, terlebih dahulu dibuatkan patung lilin di Museum Madame Tussauds di Thailand. Kali ini penyanyi multi-talenta Agnes Mo dibuatkan patung lilin yang akan dipajang di Museum Madame Tussauds, Singapura. Proses pembuatan patung lilin Agnes Mo ternyata sudah dilakukan sejak tahun 2019 lalu. Iya, setelah berbulan-bulan menanti, belum lama ini Agnes Mo membocorkan sedikit penampakan patung lilin dirinya tersebut. Pelantun Overdose itu mengunggah foto ke Instagram pribadinya yang memperlihatkan sedikit tampilan patung lilinnya tersebut. Dalam foto tersebut, terlihat jelas patung lilin Agnes Mo sangat-sangat mirip dengan aslinya. Dimulai dari bentuk wajah, hidung, dan mata, semuanya tampak persis dengan Agnes Mo. Foto tersebut pun disertai Agnes dengan caption berbahasa Inggris. Penyanyi kelahiran Jakarta itu mengaku sudah tidak sabar menanti patung lilinnya itu resmi diluncurkan dan dipajang di Museum Madame Tussauds, Singapura. Sedikit update Agnes Mo x Madame Tussauds. Aku tidak sabar untuk hal yang satu ini, tulis Agnes dikutip pada Senin 25 Mei 2020. Agnes Mo juga menjelaskan bahwa harusnya patung lilin dirinya itu diluncurkan pada awal tahun 2020. Namun, hal tersebut harus ditunda karena adanya wabah virus corona atau COVID-19. Kami seharusnya meluncurkan patung lilinku di awal tahun ini. Sayangnya, karena situasi saat ini, rencana itu harus ditunda, tulis Agnes Mo kemudian.